Hai hai hai, perkenalkan nama gue Tantowi Gilang Pratikto. Kali ini gue bakal ngajak lo semua nih yang nonton untuk berkunjung ke salah satu tempat nongkrong atau bisa dibilang coffee shop di wilayah Jakarta Selatan. Sebelumnya, gue bukan pecandu kopi atau ahli tafsir kopi. Jadi, gue berkunjung sebagai orang awam yang ingin menikmati tempat, ambience, minuman, makanan, dan lain-lainnya. Rada sedikit random sih, kali ini gue mengunjungi Doma Dona di Jalan Wijaya 1, 9 AB Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau pengen tahu tempat pastinya, ya gue serok di deskripsi aja ya. Saat pertama kali masuk, suasananya keren gitu. Enak banget buat nongkrong-nongkrong santai karena cukup tenang, terus diiring musik jazz. Gak tahu juga sih, kebetulan waktu gue datang musiknya jazz gitu. Buat lo yang mendedikasikan waktunya buat foto Instagram ala-ala di coffee shop, ya lo bisa kesini. Gue masuk nih, terus gue langsung mesen cafe latte ice dengan harga Rp35.000. Dan cemilan yang paling gue suka, honey cake seharga Rp25.000. Kalau untuk masalah rasa, ya bisa dibilang sebanding dengan harganya. Mungkin bagi kamu yang lebih milih cemilan lain, masih banyak kok. Di sini, gak hanya jual minuman dan makanan. Ternyata ada tas, kacamata, dan lain-lain. Setelah melihat-lihat suasananya, aduh, gue pengen buang air kecil. Gue ke WC. Ternyata, WC-nya cukup bersih dan wangi. Keran airnya unik juga, minimalis, modern gitu kalau kata orang-orang bilang. Gitu gak sih? Gue gak tahu juga sih istilahnya bener apa enggak. Selain itu pelayanannya juga ramah. Kenapa bisa gue bilang ramah? Karena gak masalah kalau mau video-videoan atau foto ala-ala gitu di sini. Simple sih, biasanya kan pasti ditanyain gitu, buat apa dan ada izinnya atau enggak. Ya gak perlu lama-lama, kalau kamu masih penasaran, kunjungi aja langsung. BTW, video ini bukan sponsor loh. Ciao.